Salam kendeng. Lestari. Dan itu bawa Den. Perlengkapan-perlengkapan apa lagi? Berapa ibu-ibu yang akan dicor kakinya, Pak? Untuk ibu-ibu yang akan dicor ada 9, dari Rembang itu ada 5, dari Pati ada 3, dari Grobogan ada 1. Akan berapa lama dicornya kaki mereka? Untuk berapa lama kita belum tahu persis karena tuntutan kami untuk ketemu dengan Presiden Jokowi. Sudah ada bicara sebelumnya dengan pihak istana, Pak? Kalau bicara belum, tapi hari ini tadi dari pihak kepresidenan datang menemui ibu-ibu. Sebenarnya untuk ini terlalu berbahaya aksi ini. Beliau mengingatkan sebenarnya nggak usah seperti itu. Tapi karena selama ini konflik di Kendeng begitu lama, begitu panjang, tapi pemerintah sendiri tidak bersikap, makanya kami melakukan aksi ini. Sama alam, pedulilah sama lingkungan, pedulilah sama ibu bumi. Soalnya kita dulu itu terbuat dari bumi, makanya kita harus ingat sama ibu bumi supaya kita tidak dilaknat sama bumi itu. Sekarang ada rasa khawatir? Enggak. Ini hari ini ada 9 perempuan pemberani yang datang jauh-jauh, meninggalkan keluarga mereka, datang ke Jakarta, di hadapan para penguasa
tepat di depan Istana Negara di mana Presiden biasanya berkantor dan memutuskan segala keputusan politik dan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Indonesia. 9 perempuan pemberani datang dari Rembang untuk kemudian menyatakan sikap menolak pembangunan pabrik semen di wilayah mereka, di kampung mereka, di rumah mereka, di tempat di mana sumber makanan dan keberlangsungan komunitas mereka akan terancam, akan hancur, dan kemudian hanya akan memberikan keuntungan kepada segelintir orang. 9 perempuan hari ini yang memilih secara berani untuk mengecor kaki mereka sebagai tanda bahwa jikalau pembangunan pabrik semen diteruskan, maka masyarakat kemudian akan menjadi korban. Mereka kemudian akan menjadi batu, menjadi penonton, menjadi orang-orang yang disingkirkan. Kemarin sudah ada 9 perempuan lari yang datang dan kemudian mengetuk telur di depan istana untuk membunyikan alarm kepada presiden, kepada semua pemangku kebijakan, kepada para pengambil keputusan bahwa alam di tengah terancam dengan pendirian pabrik semen. Tapi alarm itu diacuhkan, alarm itu tidak didengarkan. Penguasa lebih memilih menutup telinga, menutup mata, dan kemudian membutakan nurani mereka karena keberpihakan mereka kepada investasi, kepada sekelompok kecil orang yang memiliki lebih banyak kuasa ekonomi, lebih banyak memiliki kuasa uang, yang kemudian hanya memiliki satu cita-cita. Kerusakan alam tidak akan ada harganya bagi mereka sepanjang keuntungan masih bisa dikeruk, masih bisa masuk, mengalir ke dalam kantong. Keberanian ibu-ibu hari ini adalah salah satu tanda bahwa ini hanyalah cermin di banyak daerah, masyarakat, di kampung-kampung terutama, perampasan tanah terus terjadi. Masyarakat, petani, ibu-ibu, semua kemudian mengalami keputusasaan. Jokowi yang diharapkan membawa perubahan, ternyata setahun lebih berkuasa, justru membawa semua mimpi buruk yang kami takutkan dahulu. Mimpi buruk itu menjadi kenyataan hari ini. Apa yang hari ini terjadi di depan istana hanyalah cermin kecil bahwa tidak ada langkah mundur untuk menyelamatkan alam, menyelamatkan rumah, menyelamatkan lumbung makanan, menyelamatkan masa depan generasi. Penolakan terhadap investasi bukan berarti bahwa kemudian masyarakat menolak pembangunan, menolak untuk maju, menolak untuk berkembang. Tidak, tapi kemajuan tidak berarti kerusakan alam, tidak berarti keuntungan untuk 5 atau 10 tahun ke depan, tapi kemudian adalah musnahnya generasi yang akan melanjutkan kehidupan, musnahnya tempat-tempat yang akan menjadi sumber makanan, musnahnya mata air, musnahnya hutan, dan hilangnya tanah. Terus.
muter ya. Miring sini. Orang-orang bisa soalnya masuk, Mas. Jadi kayak mau ae, Mas. Angel. Sebagai penggembala sapi, tukang mencari rumput, atau buruh tani, semuanya itu bisa hilang. Terutama ibu-ibu yang akan kehilangan semua itu. Karena seorang ibu membutuhkan air setiap pagi,
setiap hari butuh air, kalau airnya nanti habis, ibu-ibu akan merasa sedih sekali. Jadi kami sama dulur-dulur yang lain sepakat untuk membelenggu kaki ini, karena ini bukan cuman Kendeng, bukan cuman Jawa Tengah, tapi ini menyangkut Indonesia. Adanya pabrik semen, tambang semen ini akan membelenggu petani, akan membelenggu bumi pertiwi. Jadi kami sebagai seorang ibu harus melestarikan bumi pertiwi ini supaya tetap lestari, tetap utuh, tetap ijo royo-royo. Kami berpesan kepada generasi penerus supaya melihat alam ini bukan melihat keindahan atau melihat ini banyak harta karun yang ada di situ, tapi seharusnya mengelola alam, memelihara alam ini dengan baik, supaya anak cucu di masa depan itu masih dapat merasakan enaknya seperti apa masih ditinggali lahan yang sangat luas ini, yang sangat hijau. Betapa berharganya alam ini seandainya masih hijau, masih utuh, bukannya jurang yang akan ditinggalkan kepada anak cucu ini. Terima kasih. Selamat sore, salam hormat untuk semuanya, salam hormat untuk para pejuang-pejuang yang sering tidak dilihat oleh bangsa secara objektif. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian yang saat ini sedang memperjuangkan hak-hak masyarakat, hak-hak rakyat akan didengar, dan kemudian juga akan dikabulkan apa yang menjadi harapan dan keinginan Bapak Ibu sekalian dan juga seluruh warga masyarakat yang ada di Pati dan juga Rembang. Ibu-ibu, Bapak sekalian, perkenalkan saya nama Siti Mukaroma, anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 8, Banyumas Cilacap. Saya Komisi 6. Komisi 6 adalah bagian dari komisi yang bermitra dengan BUMN. Kebetulan PT Semen Indonesia adalah bagian dari mitra yang bekerja sama dengan komisi yang saat ini saya ada di situ. Kami memang menyampaikan Pak Tatan bahwa secara lesan kemarin kami sudah ditemui Pak Tatan dan Mbak Dani. Mbak Dani juga sudah komunikasi via telepon dengan Pak Pratek. Kami juga mendengarkan sendiri bahwa
secara lesan kami sudah ketemu dan Pak Pratik dan Pak Teten mau memperjuangkan sampai bisa Pak Jokowi mengagendakan ketemu untuk menyelesaikan persoalan rencana pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Nah, kata Bapak Presiden di Kampung Padang itu, kami berharap bahwa masih berharap bahwa hari ini Bapak Presiden bisa menemui dulur-dulur dari Kendeng. Tapi karena beliau kalah padat dan ada beberapa agenda yang kami berdua diutus untuk menemui dan menjanjikan untuk satu saat kita atur pertemuan dengan Bapak Presiden. Janji adalah